Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, telah mengucapkan pidatonya. Bukan hanya bernas tentang perubahan dan perbaikan, tetapi juga berani. Ia telah berkata tentang kebenaran yang tak mungkin diucapkan oleh para ketua partai yang pasrah bongkoan pada Presiden Jokowi. Ketua partai yang jika Presiden Jokowi suruh lompat ke jurang, maka ia akan melompat. Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Lebih tidak etis kalau wilayah bisnis pejabat itu menggunakan anggaran negara di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut. Ini namanya jeruk makan jeruk. Jangan ragukan komitmen Partai Demokrat pada perubahan. Tak sedikit pun kami berpaling dari Mas Anies Baswedan. Ini bukan soal incar-mengincar posisi cawapres. Dalam politik ada saat untuk bicara kekuasaan, tapi ada saat untuk bicara sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu. Membela mereka yang diinjak oleh ketidakadilan, menyelamatkan negara dari korupsi gila-gilaan. Perubahan itu bukan milik Partai Demokrat. Dari survei, ia milik 20% lebih pemilih yang mendukung Anies Baswedan dan milik mereka yang bertebaran di 30% lebih swing voters. Karena itu, kami tak punya hak moral untuk mengganggu Mas Anies Baswedan. Kami serahkan pilihan cawapres kepadanya dan kami dukung siapapun yang ia pilih sepanjang tidak berkhianat pada komitmen perubahan. Karena kami tahu, rezim kekuasaan sampai detik ini masih terus bekerja untuk membuat siapapun kandidat yang maju haruslah bagian dari all the president men, karena mustahil penguasa hanya bermain satu kaki, bila perlu 1000 kaki. Ini adalah suara kader Partai Demokrat. Teman koalisi, jangan halangi Mas Anies untuk melangkah. Ini adalah masa kritis baginya untuk konsolidasi perjuangan perubahan. Jangan serimpet kakinya. Sudah tiba saatnya bagi kita untuk melupakan hasrat dan resiko politik. Ada perjuangan tanpa pengorbanan. Sebab itu, jika masih berhitung untung rugi, itu namanya bukan perjuangan, tapi penjualan. Salam perubahan dari kami, kader Partai Demokrat. Siapa kita? Relawan Anies. Anies Baswedan. Presiden. 2024.